sungguh-sungguh kita nak ambil contoh daripada Nabi dalam semua tiap-tiap perkara. Bermaknanya kita kena ngaji sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi ni maknanya semua merangkumi kecek, buat, duk dia Nabi yom rab ataupun ikrar. Tu yang masuk dalam sunnah. Adapun hadis-hadis ni, hadis artinya percakapan. Walaupun termasuk di dalam hadis Nabi yang ulama-ulama hadis hipung semua tu ada belaka di dalam tu, perihal sejarah Nabi gotu goni semua duk dalam tu belaka. Kita umum katanya marilah kita pakat ngaji sunnah Nabi jadi banyak. Selain daripada Quran, maka kita tak boleh tinggal dua perkara yang Nabi pesan. Kitab Allah wa sunnati. Nabi pesan katanya kitab Allah lah, iaitu Quran dan sunnah aku, yang kamu apabila berpegang teguh kamu tidak akan sesat buat selama-lama. Jadi cara untuk kita nak pegang jadi kemahkung dalam hidup kita, kena pegang dengan dua ni sebagai apa, pentan dalam hidup. Lepas tu kita nak pergi ngaji, nak toyot, nak lebih banyak lagi hak tu duduk di kita lah. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Ayat 20 sampai 22 Suratul Ahzab. Mereka menyangka bahawa tentera Al-Ahzab itu belum pergi. Ni duk kecek hal munafik lagi ni. Orang munafik, orang kafir dan hok kena likungnya orang-orang Islam. Nah, Nabi dan para sahabat. Mereka menyangka bahawa tentera Al-Ahzab itu belum lagi belum pergi. Dan kalaulah kiranya tentera Al-Ahzab datang semula, tentulah mereka suka kalau mereka tinggal jauh di desa bersama-sama orang Arab Badawi sambil bertanya berita mengenai kamu. Ni watak orang munafik. Orang munafik ni dia tengok jauh-jauh, dia duk perhati. Sebab apa? Sebab dia tak berani nak perhati tua cing depan orang Islam. Dan dia berasa malu kalau sekiranya dia tunjuk katanya dia lah, puak-puak dia lah duduk berang-berang-lang peristiwa sesuatu yang berlaku. Jadi orang munafik ni kalau sekiranya apa ni tentera Ahzab pakat kelik dah. Lepas tu akan mari semula puak-puak dia tak seduk puapan, tak seduk kiaukong dengan puak-puak Ahzab. Ahzab ni puak maknanya semua klum kafe-kafe mari nak serai Islam. Tu dia panggil Al-Ahzab. Orang munafik ni kalau Ahzab mari
puak dia nak pergi duduk jauh kok pada-pada pasir nak tengok jauh-jauh katanya. Lagu mana jaya kedok orang kafir boleh lawan orang Islam. Ha ni tabiat orang-orang munafikin yang jahat dan karuknya kehidupan mereka tentang apa nak lawan orang-orang Islam. Lepas tu sambil apa puak-puak dia nak duduk sekali dengan orang Arab Badawi yang duduk di kampung-kampung ataupun duduk di pandai pasir sambil bertanya berita mengenai kamu. Nak sebut tanya lagu mana dah, jaya ke dah? Kalau tak berjaya. Kalau tak berjaya, nak minta gapo we puak-puak kita tolong orang kafir. Ha, tu lagu tu. Tu puak-puak munafik. Dan kalaulah mereka bersama-sama kamu pada ketika itu, mereka tidak akan turut berperang mereka sebentar sahaja. Tu munafik. Kalau masuk balik Islam pun, we nampak pelu muka. Tengok pak, oh dia ada weh. Oh dia ada, padahal tu weh tak ada ni. Gitu ni. Kalau pergi pun pergi sebentar pak, lari diri. Ni kumpulan munafik. Masya Allah. Di tengah-tengah ayat hubungi dengan pertempuran, kesusahan, kepenatan orang-orang Islam, terutamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bubuh di dalam ayat 21 suratul Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang selalu kita duk baca, duk ceramah, duk khutbah, ambil ayat ni sebagai model bagi orang Islam semua bahawa di Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang sangat baik. Tapi ayat ni Allah Taala royak duk di tengah-tengah Al-Ahzab. Sebab apa tu boleh lagu tu? Sebabnya Nabi adalah orang yang boleh dicontohi dalam semua tiap-tiap perkara. Perkataannya, perbuatannya, hal kehidupan dia. Dan semua manusia boleh ambil contoh teladan daripada Nabi dalam semua hal. Masya Allah. Tuhan raya katanya demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikut yang baik. Uswatun. Uswatun ni ada selagi makna yang sama iaitu qudwatun. Adalah contoh teladan yang sangat baik. Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredha Allah dan balas baik hari akhirat. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Masya Allah. Nah, sebab tu kita wujadi sungguh-sungguh kita nak ambil contoh daripada Nabi dalam semua tiap-tiap perkara. Bermaknanya kita kena ngaji sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi ni maknanya semua merangkumi kecek, buat, duk dia. Nabi yomrab ataupun ikrar. Tu yang masuk dalam sunnah. Adapun hadis-hadis ni, hadis artinya percakapan. Walaupun termasuk di dalam hadis Nabi yang ulama-ulama hadis hipung semua tu ada belaka di dalam tu, perihal sejarah Nabi gotu goni semua duduk dalam tu belaka. Kita umum katanya marilah kita pakat ngaji sunnah Nabi jadi banyak. Selain daripada Quran, maka kita tak boleh tinggal dua perkara yang Nabi pesan. Kitabullahi wasunnati. Nabi pesan katanya kitab Allah lah iaitu Quran dan sunnah aku yang kamu apabila berpegang teguh kamu tidak akan sesat buat selama-lama. Jadi cara untuk kita nak pegang jadi kemahkung dalam hidup kita kena pegang dengan dua ni sebagai apa perintahan dalam hidup. Lepas tu kita nak pergi ngaji, nak toyot, nak lebih banyak lagi, hak tu duduk di kita lah. Nah, duduk di kita sendiri. Tapi hak pentingnya dasar syariah pun duduk sini.
Semua ilmu yang digali pun duduk di dalam Quran dan Sunnah. Lepas tu duduk dia orang yang ngajar tu sendiri. Dan nak ngajar lagu mana nak jadi penmuat, penmu. Atau nak jadi mudah. Ini duduk dia orang yang ngajar. Ulama-ulama pun dia atur siap-siap dah. Sebab tu kitab-kitab yang ada tu, dia maknanya dia ambil, dia cebok daripada Quran, daripada Sunnah hadis Nabi ni, dia buat penmuat, penmu, penbot. Nak jadi mudah bagi orang-orang belajar. Kalau kita orang biasa nak pergi gali sendiri dalam Quran, ilmu kita tak sampai. Kepandaian, kebijaksanaan yang Allah Taala bagi kepada orang ni memang ia tak sama. Tapi ulama-ulama zaman dahulu dia duk tolong dah. Wi jadi mudah bagi orang belakang-belakang boleh ngaji. Boleh mudah dalam nak terima isi-isi kandungan yang ada di dalam Quran dan hadis. Dah Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta ia pula menyebut dan memperingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Ning Tuhan royak kepada umat ni. Royak ha Nabi kepada umat. Ambil lah contoh Nabi dalam hal mesyuarat, makan, minum, ibadat dan semua tiap-tiap perkara. Masya-Allah. Sebab itulah merangkumi hal ini iaitu akhlak Nabi. Akhlak Nabi ni dia masuk bih. Bukan akhlak ni nanti bergaul dengan orang, kecek dengan orang saja, tapi semua tiap-tiap perkara. Itulah. Bila kita pergi baca, pergi tengok kitab-kitab yang ulama tulis, kita berasa kagum, berasa pelik. Nyokorek so dalam Quran, dalam hadis, dalam sejarah gotu goni goni, masya-Allah. Inilah lemuh duduk di kita lah. Duduk di kita sendiri, kita tak ngaji, kita tak gali dalam supaya dengan ulama-ulama duk kaji, duk gali dan sebagainya. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh 1444. Setelah menerangkan perihal kaum munafik dan perbuatan mereka yang khianat itu, maka dalam ayat ini Allah Taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disifatkannya sebagai contoh yang baik bagi orang-orang yang beriman dengan akhlak dan perbuatannya yang mulia, kerana baginda telah menghadapi saat yang genting itu dengan tabah hati dan gagah berani. Alhamdulillah. Cuba kita gambar katanya. Nah, Nabi duduk tamklang orang-orang kafir yang mari duduk likung Madinah nak lawan. Pas Nabi kena buat lagu mana? Ceraklah Nabi, dia kena atur taktik dengan sahabat dia. Nak mano nak jaga tu, takut musuh lawan. Mano orang lelaki, perempuan, orang muda, orang tua, makan ni, gotu, goni-goni banyak. Kecek muda-muda jadi pu bancakan. Allah Ta'ala waktu turun ayat ni nak jadi setiap orang jangan hanya ambil contoh Nabi di segi akhlak, di segi ibadat saja, tapi ambil lah contoh umum semua yang ada pada Nabi. Itulah Allah Ta'ala puji Nabi dalam beberapa hal. Nah, alhamdulillah. Ayat yang ke-22. Dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera Al-Ahzab, berkatalah mereka. Ni cut jin bagi orang beriman. Dia kata kena. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqa Allah wa rasuluh. Inilah yang telah dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya. Seolah-olah katanya orang Islam yakin orang kafir akan mari likung, mari kelumung pokok dia. Sebab apa tu? Sebab Nabi duk royak lama. Royak sosa katanya hidup orang Islam ni Tuhan nak akad ime adalah dengan ujian. Ujian Mekah pasal lain, ujian Madinah pasal lain. Masya-Allah. Bila diuji, maka sahabat-sahabat sebut pensi yang dia ukan. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Saya baca sekali lagi. Inilah yang telah dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya. Dan benarlah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya.
nota kaki alik bawah 1445. Yakni mereka memandang tentera musuh yang berganda-ganda jumlahnya banyak itu sebagai ujian berat yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk menguji iman mereka. Ini pentan bagi setiap orang Islam lagu tu lah. Bila timur, bala, susah, Allah ingat semua. Ni ujian Allah ni. Ujian Allah. Kita pun lagu tu. Ada gapa-gapa, we ingat semua. Allah Ta'ala sudah takdir siap dah. Yang kedua, Allah Ta'ala nak uji. Kita sabar setakat mana. Lepas tu, ha, tang ok lagu mana. Jangan gaduh ngepek. Jangan gaduh rakbai. Mai pocai gotu, mai pocai gani. Kau ni memang bukan sikap orang Islam yang sebenar. Kadang-kadang diuji sikit. Tak boleh makan nasi so spie. Mengepek 3 hari. Itu saya misal saja. Sebab tu kita kena kena tabuh hati kita. Kena jadi hati kita kuat. Jangan mudah mengaju. Jangan mudah mengepek. Gapo tu heraya ni sebagai huraya alik bawah janji Allah itu ialah yang tergantung yang terkandung dalam ayat 214 suratul Baqarah yang Allah Ta'ala firmannya am hasibtum an tadkhulul jannah mung duk kira mung boleh masuk syurga ke ha ni tu heraya ni. Royak kepada orang Islam tim-tim. Bukan royak kepada mana-mana agama dak. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Suratul Baqarah ayat 214. Saya baca dah kepada kita yung ayat dengan ayat. Adakah patut kamu menyengka bahawa kamu akan masuk syurga? Ha, ni ayat ni, walaupun lama dah dibaca kepada kita dalam suratul Baqarah. Tapi bila kita yon semula, undur semula, kita cuba tanya kita. Kita ngaduk dalam hal keadaan ni, ni berasa sedap hati boleh masuk syurga selalu ke? Kena fikir, walaupun kita yakin, katanya kita suka baik dengan Allah. Dengan amalan, dengan kita duduk di dalam keadaan baik, ngaji sokmo, semaya sokmo, zikir sokmo, baca Quran, sedekah, gotu, goni, gotu, insyaAllah kita boleh masuk syurga. Tapi cuba kita ubah semula, tengok ayat yang Allah Ta'ala tanya. Mu duduk suka katanya mu boleh masuk syurga selalu ke? Padahal belum sampai kepada kamu ujian dan dugaan. Bertosot, tak sapa lagi kepada kamu. Seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Zami-zami dulu. Sejak daripada awal-awal manusia ada atas muka dunia. Diuji, diuji, diuji. Siapakah hari ini? Jangan kita sedap hati sangat. Mereka telah ditimpa ke papa eh. Gapo ke papa eh? Kemiskini dan kefakiran. Tak ada. Siapa kena makan tak ada. Bila tengok setengah-setengah peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu. Orang zaman dulu, siapa kau kena makan daun kayu? Sejarah pak kita ada ke tak orang makan daun kayu? Wallahualam. Boleh jadi zaman tok nenek kita zaman dulu. Kita tak tahu, kita tak gambar katanya. Orang zaman dulu berlaku gapo gotu gani. Tapi, cerak di dalam peristiwa orang-orang zaman dahulu. Siapa kau kena makan daun kayu? Masya Allah, susah. Sebab apa tu? Sebab nak bawa agama. Bukan nak bawa tenterakun, bukan nak bawa waris-waris, anak cucu, tak, tak, tak. Tak ada fikir, ha-ha tu. Tapi nak bawa agama. Kemusnahan harta benda. Dan serengi penyakit. Serta digoncangkan oleh ancaman bahaya dan musuh. Supongnya kena gonje. Gonje lah ke mana? Orang kafe mari bunuh, bunuh, bunuh. Saya set cerita ni. Masa nak habis dah.
Sahabat Nabi masa duduk di tengah-tengah lemuh lagi. Gi duduk bisik dengan Nabi. Nabi, gini kita lawe. Kita lawe. Belah. Kita tak ada sedia mana. Tapi hati kita lawe orang kafir. Nampak hari-hari-hari-hari. Dia duduk serai, dia duduk bunuh. Duduk gotu, duduk gani. Nabi kaya. Orang zaman dahulu. Setengah-setengah orang. Dibelah tubuh dia hidup-hidup. Dikerak pala. Digaji, gotu, goni, gotu. Zaman dulu, kita kira katanya Allah hak pasal bunuh orang ni. Lagu mana kata? Siapakah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan orang berimeh? Masya Allah. Kena bunuh. Akhir sekali Nabi ayat katanya, walakinnakum tasta'jilun. Mung ni nampak gaduh sangat. Gaduh-gaduh di sini maknanya ring sangat. Jangan lagi. Kita lemah. Kita nak pergi lawa orang gagah yang ada senjata, ada gapo, mati kita. Atulah dulu, kali ni saya tambah ni. Atulah dulu, so jadi kita kuat, kita gagah, kita sedia, kita gapo, halawa. Dan kita tak orok lagi, lawa, mati free. Hani ni nak ayat katanya, Nabi dengan sebab Allah Ta'ala wahyu kepada dia ni, dia atur semua tiap-tiap kara. Dalam tafsir ayat katanya, kalau sekiranya Nabi nak doa sekaligus, ya Allah, peracurkanlah orang kafir. Hancur tak? Cerak Allah Ta'ala wui peracur lalu dah orang kafir. Tapi Nabi tak. Nabi guna witi mesyuarat, kecek kira. Kadang-kadang wah Nabi ni tak? Kalau kita fikir bodoh-bodoh kita lah. Wah Nabi ni molek-molek belakang. Tapi Nabi dengar, wah sahabat. Tengok ni, peperangan Al-Ahzab yang kita sedang-sedang duduk di dalam suratul Ahzab. Siapa tu? Waktu big idea. Iaitunya Salman Al-Farisi. Orang muda umur 20 lebih. Nabi ambil duduk dalam ti percum. Jadi orang percum dia. Siapa nak rakyat lagu mana? Salman waktu big gini, kita gali parit. Gali tanah jadi likung habis Madinah. Masya Allah. Orang pakat pergi gali. Cuba kita gambar. Kereta meko tak ada zaman dulu. Kereta sodok tak ada apa sekarang. Semua tu ngatangi belakang, ngacok. Siapa ada gapa-gapa pergi gali, 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 gali. Sehingga ulama sejarah tulis dalam buku-buku yang katanya, kalau kereta sepat lalu tu, gelai. Kalau kereta sepat lalu tu, nampak lalu katanya, alik kau ni tebing, alik kau ni tebing. Tu nak ayat katanya, sahabat Nabi, nyo gali, 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 gali tanah. Masya Allah. Tak ada mengepek walaupun sore. Sebab apa? Sebab nak pokpong agama dan nak pokpong bomi Madinah pada waktu tu. Tak sewi orang kafir mari sere. Ni baca tak habis lagi. Nak? Lagi. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman pada zaman dulu yang ada besertanya Nabi-Nabi zaman-zaman dulu, sahabat-sahabat dia pakat tanya. Ni bukan zaman Nabi Muhammad saja ni. Orang zaman dulu, cuba kita gambar talayuk talan samai. Orang pengikut-pengikut Nabi pakat giduk tanya, "Mata Nasrullah? Bila ko datenyo pertolongan Allah?" Nabi itu sendiri jawab kepada kaum dia, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dekat dah. Sabar sikit. Jangan gaduh. Jangan apa gupo-gapoh sangat. Ada gapo-gapo, kita cari jalan patu sabar. Asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Insya-Allah Tuhan tolong. Ni dah cut jun kita orang-orang Islam. Ujah diduduk supa dengan ayat 214 suratul Baqarah. Klik semula kepada suratul Ahzab. Dan angkatan tentera musuh yang mereka lihat itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah. Ni nak ayat katanya hati orang Islam di Madinah pada waktu itu tak ada gonye walaupun sikit. Kau tambah iman dan kau tambah yakin serta rapat dengan Allah Ta'ala. Allah. Saya yakin katanya ayat ni
dibaca mudah sebut di mulut, tapi bawa nak amal bukan mudah. Yakinlah katanya benda ni siapa-siapa boleh hurai. Siapa boleh baca bahasa yang dia faham, orang lain boleh faham, maka boleh hurai, boleh faham. Tapi bila siapa masa sungguh, wal'iyazubillah, bala Tuhan ni kita tak tahu dah. Katanya siapa nak kena, nak tipu ke atas golongan kolum mana, tepat mana, masa mana, wallahu alam. Tapi yakin kita kena ambil ayat-ayat pasal ni, mai hidup pasal, mai hidup royak semua dalam hidup kita. Nah, saya baca nota kaki 1145 tak habis lagi, insyaAllah kita akan sambung semula selepas daripada ni. Lepas tu dia sakuk dengan ayat yang Allah Ta'ala cerita lepas pada ni, ayat 23 ni dia makin hati benar-benar. Nah, insyaAllah kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.